double, iaitu 60 jam ataupun 12 bulan untuk tempoh 1 tahun. Untuk emas, yang ni 12 bulan 60 jam dan akan ada satu double. Untuk tahap emas, diari yang anda akan isi takkan ada lagi diari yang macam anda isi kanser dan perak. Itu anda isi dalam satu diari ada 4 komponen. Di mana emas, anda akan isi satu diari satu komponen dan akan ada satu elemen tambahan, iaitu penempatan. Penempatan tu Cik Amizam akan terangkan nanti macam mana. Next, ini adalah proses yang dilalui oleh Sekolah Harga Ni, Institusi Penjara dalam program remaja berdana. Maknanya dia tidak terbatas, bukan hanya untuk orang belia-belia yang bebas saja. Di Harga Ni ataupun Institusi Penjara pun dia ada buat. Contoh macam Komponen Khidmat Masyarakat, aktiviti dia memberikan khidmat kepada institusi. Objektif dia to learn how to give useful service to other and their communities. Saya pernah pakai pin ERP tu dan orang tanya apa maksud pin tu, bagaimana anda nak jawab? Sebab tu saya flashback balik, throwback balik, campak balik, ingat balik. Ini akan menyenangkan anda untuk menerangkan kembali kepada rakan-rakan anda ke adik-adik belah bawah ke, untuk mereka faham mengenai apa itu ERP. Next, I like to call Cik Amizam. Awak tahu rubrik ini sebab ini kat Malaysia. Tapi awak kena tahu juga, bahawa ini adalah logo-logo yang mereka gunakan pada peringkat internasional, kan? Pada peringkat negara-negara lain. Di Malaysia kita namakan sebagai program anugerah remaja perdana rakan muda, ARPRM. In Singapore we call it as National Youth Achievement Award. Lesotho kita namakan sebagai the Prince Mohato Award. Bahamas kita namakan sebagai the Governor General Youth Award. Di Hong Kong kita namakan sebagai the Hong Kong Award for Young People. Jerman kita namakan just internationally. Nigeria kita namakan macam tu. So far ada 146 buah negara yang melaksanakan program ARPRM, yang melaksanakan program debut of Edinburgh International Award di seluruh dunia. Info mengenai program ini di seluruh dunia, 8 juta remaja, 140 buah negara. Macam saya cakap, sekarang dah 146 negara. Okey, program anugerah bergantung kepada sokongan serta sumbangan 165,000 orang sukarelawan dewasa dari seluruh dunia. Saya lah. Abang Azizi yang baru saya bawa masuk sebagai komentor untuk membantu melaksanakan program ini. Okey, 750,000 orang remaja menyertai anugerah ini pada setiap tahun. Peserta anugerah memperuntukkan lebih 30 juta jam setahun untuk kerja-kerja khidmat masyarakat.